Setengah satu, dah. Hmm. Tergantung setengah satu, tapi itu seperti apa ya? Untung, ambles ini. Suaranya seperti itu. Saat kejadian bapak saat itu sudah tidur apa bagaimana? Ya, keluarga sedang tidur semua. Hmm. Kan jadi ceritani sama kakak itu keluarga itu nggak tahu kan ada yang di kamar mandi, ya ada yang di kamar mandi nggak taunya bangunan itu runtuh. Untuk sendirinya itu posisi bangunan ada di sebelah rumah bapak. Sebelah ya? Rumah bapak. Yang tertimpa apa aja pak? Sepeda motor 6. Posisinya di tempat garasi motor. Garasi pak. Motor ya. Bangunan ini lama apa bangunan baru pak? Yang ambruk? Yang ambruk itu bangunan baru itu barusan bangun. Kejadian nanti tadi malam, tengah malam, jadi kejadian itu yaitu bangunan yang di belakang sana, bangunan tangga dari rumah induk, itu roboh. Nah, setelah informasi kepada tuan rumah, ada korbannya, ada, di sini ada dua orang. Ya. Itu mulai tengah malam tadi, kita laksanakan evakuasi bergabung dengan dinas kebakaran untuk melaksanakan evakuasi. Sampai saat ini sudah dua orang terevakuasi. Bangunan itu bangunan baru ya? Bangunan tambahan baru, jadi bangunan induk ada bangunan tambahan baru di belakang. Dugaan sementara konstruksinya nggak kuat atau gimana? Ya, kita masih dalam penyelidikan. Kita belum bisa mengatakan itu kuat atau nggak kuat, nanti dalam proses lapor, penyelidikan, ya. Ya. Untuk saat ini jenazah sih? Sudah kita kirim ke Karangjan, rumah sakit. Nanti kita mintakan visum di sana.